Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di awal pekan ini kita mengawali kajian tafsir Al-Muyassar dengan kembali membahas surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-30. Dan sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita kembali dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca surat Hud dari ayat yang ke-28 sampai ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. قال الله تبارك وتعالى وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ. Dan Nabi Nuh berkata, hai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Afala tadhakkarun, maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Hadirin sekalian, ayat yang mulia ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan ayat sebelumnya, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita sekalian tentang tuntutan yang diajukan oleh pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam, bahwa kaum Al-Mala, para pembesar dari kaum Nabi Nuh, mereka menuntut Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat majelis khusus bagi mereka, di mana mereka tidak ingin dicampur dengan mereka orang-orang yang miskin, orang-orang yang memiliki status sosial rendah. Sehingga mereka mengatakan, kami akan duduk bersama denganmu wahai Nuh jikalau kamu mengusir orang-orang yang lemah tersebut. Oleh sebab itulah kemudian di ayat yang ke-30 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya qaumi may yansuruni minallahi in taradtuhum." Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jikalau aku mengusir mereka? Afala tadhakkarun, maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa ya qaumi man yamna'uni minallahi in 'aqabani 'ala tardil mu'minin. أفلا تتدبرون الأمور فتعلموا ما هو الأنفع لكم والأصلح. قال المفسرون رحمهم الله, ويا قوم ما يمنعني من الله إن عاقبني على طرد المؤمنين. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan
menghalau dariku dari azab Allah subhanahu wa ta'ala jikalau Allah memberikan sanksi kepadaku atas pengusiranku terhadap orang-orang yang beriman. Afala tadabbaruna al-umura fata'lamu ma huwal anfa' lakum wal aslah. Apakah kalian tidak merenungkan setiap urusan sehingga kalian mengetahui apa yang lebih bermanfaat dan lebih mendatangkan kebaikan bagi kalian? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini kembali Nabi Nuh menyeru kaumnya dengan panggilan penuh dengan kasih sayang. Wa ya qaumi, wahai kaumku. Mayyan suruni, siapakah yang akan menolongku? Minallah, dari Allah, maksudnya adalah dari azab Allah Subhanahu wa taala. In taradtuhum, jikalau aku mengusir mereka, maksudnya mengusir orang-orang yang lemah, yang fakir dari majelisku. Siapakah yang akan melindungiku dan yang menjagaku dari azab Allah Subhanahu wa taala? Karena tolak ukur Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan penilaian terhadap manusia tidak sama dengan tolak ukur yang telah kamu tetapkan. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala manusia yang mulia itu bukanlah orang yang memiliki kedudukan dan jabatan, dan bukan pula yang memiliki harta dan kekayaan. Tetapi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, bukan karena kekayaannya, bukan karena kedudukan dan jabatannya. Sedangkan mereka yang kalian tuntut untuk aku usir dari majelisku, kata Nabi Nuh, mereka adalah orang-orang yang jauh lebih mulia di sisi Allah daripada kalian, karena mereka memiliki ketakwaan sedangkan kalian tidak. Maka bagaimana mungkin aku dapat mengusir mereka? Afala tadzakkarun, ya, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Ini adalah sebagai bentuk celaan terhadap mereka. Apakah kalian akan terus berlarut di atas kejahilan kalian sehingga kalian tidak mengambil pelajaran? Karena sesungguhnya mereka memiliki Tuhan pelindung mereka yang pasti akan melindungi mereka jikalau aku usir mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia semuanya merupakan anak cucu dari seorang pria dan seorang wanita. Orang mukmin, orang kafir, orang berkulit putih, berkulit hitam, orang Arab, orang Ajam, orang kaya, orang miskin, semuanya anak keturunan atau berasal dari keturunan seorang pria dan wanita, yaitu Adam dan Hawa alaihimassalam. Dan Islam tidak memperhatikan manusia dilihat dari perbedaan-perbedaan mereka dalam warna kulit, jenis, dari nasab, jabatan dan kedudukan dan seterusnya. Karena semua manusia dari anak cucu Adam dan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Hanya saja yang dijadikan acuan perbedaan di dalam Islam adalah keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilihat dengan bagaimana mereka melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Oleh sebab itulah di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha 'alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha 'alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, ya, akan segala sesuatu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu di dalam Islam
Islam telah menyamaratakan seluruh manusia dalam hak dan kewajiban. Karena manusia di hadapan syariat semuanya sama. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, man amila salihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh baik dari laki-laki atau perempuan sedangkan dia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Laki-laki, perempuan, di sini tidak disebutkan baik orang Arab, orang Afrika, orang Amerika, orang Indonesia, semuanya sama. Berkenaan dengan hak dan kewajiban. Semua orang yang beriman, jujur, memiliki ketakwaan, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia itu adalah dari kalangan manusia paling rendah sekalipun, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Sebaliknya, kekufuran dan kesombongan orang yang melampaui batas di muka bumi ini, walaupun semasa di dunia dia termasuk ke dalam golongan manusia terkaya atau manusia yang paling tinggi kedudukan dan jabatannya, tetap saja tempat kembalinya api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Mereka itu adalah para penghuni api neraka, kekal di dalamnya, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Oleh sebab itu kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat para menteri beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat para pejabat dari kalangan sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghimpun sekelompok pria dari kalangan kaum muslimin dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam warna kulit dan suku bangsa. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW tidak lagi melihat perbedaan warna kulit, tidak lagi melihat bahasa, tidak lagi melihat nasab dan keturunan. Selagi kemudian hati mereka telah dipenuhi oleh ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepadanya, hati mereka telah dipenuhi dengan ketakwaan, maka kemudian diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai menteri-menteri beliau. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq Al-Qurasyi. Di sana ada Ali bin Abi Thalib Al-Hashimi. Di sana ada Bilal Al-Habasyi. Di sana ada Suhaib Ar-Rumi. Di sana ada Salman Al-Farisi. Di sana ada Abdurrahman ibn Auf, orang yang paling kaya saat itu. Di sana ada Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Ada menteri dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kalangan budak. Ya, Bilal, ada Ammar ibn Yasir. Ya, ada orang-orang kaya, ada dari kalangan ahlus suffah, orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal kecuali di masjid. Ini semua kemudian menjadi para pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan beliau, karena mereka semua telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan mereka pun kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ridha kepada mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, jazaohum inda rabbihim jannatin tajri au jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa ru'an dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi yang dijadikan acuan adalah ketakwaan, keimanan, dan kehusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi ini, satu ayat dari surat Hud, tepatnya ayat yang ke-30. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami persilakan bagi jemaah yang ingin bertanya kepada Ustaz, dan bagi pendengar di rumah dapat mengirimkan pertanyaan di via pesan singkat 0852 55 5943, dan untuk layanan telepon 0811 4000 943.
Baik, dari hadirin kalau ada kami persilahkan. Kalau belum ada kami bacakan satu pertanyaan yang telah masuk di inbox Radio Muhammad bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya bagi seorang ibu yang setiap tahunnya mengalami hamil dan menyusui, di tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, dan berikut seterusnya selama 4 tahun. Bagaimana hukumnya karena dia tidak melakukan shaum Ramadan selama 2 tahun berturut-turut? Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, jikalau seperti itu yang terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma ja'alallahu fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan kesulitan di dalam agama kita. Maka dalam kondisi seperti itu, wallahu taala alam, dia mengambil fatwa yang memperbolehkan untuk membayar fidyah. Saat itu dia membayar fidyah, karena apabila dia mengqadha shaum Ramadan, maka akan terjadi masyaqqah pada dirinya. Ya, apalagi 4 tahun berturut-turut, misalnya dia harus melaksanakan shaum selama 4 bulan dalam 1 tahun, ditambah lagi nanti tahun berikutnya, maka akan terjadi masyaqqah dan kesulitan. Ya, dan di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, maka wanita yang hamil dan menyusui diperbolehkan untuk membayar fidyah, walaupun tentu bahwa jikalau hal itu hanya berlaku 1 tahun atau di tahun yang sama, maka sesungguhnya menurut pendapat yang rajih di kalangan para ulama bahwa dia harus mengqadha. Tetapi apabila dia tidak memungkinkan untuk mengqadha karena dikhawatirkan akan memberikan kemadharatan kepada anaknya, anak yang disusuinya, atau janin yang dikandungnya, maka dalam kondisi seperti itu dia membayar fidyah, wallahu taala alam. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian pertanyaan dari SMS dari 0852-3955 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya telah menikah selama 6 bulan tetapi belum dikarunai anak. Saya sudah bersabar tetapi teman selalu mengganggu saya. Kenapa belum punya anak? Akhirnya saya hanya menghindar terus saja. Apa yang saya lakukan, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, selain kita berusaha ya untuk mendapatkan anak dan keturunan, tentu kita di samping itu pula kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya Rabbi habli minas salihin, atau yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dengan mengatakan Rabbana hablana min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, atau doa yang dipanjatkan oleh Ibadur Rahman yang ada di dalam surat, di akhir surat Al-Furqan, kita banyak mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, karena sesungguhnya yang menganugerahkan anak dan keturunan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sekalian beraneka ragam. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian, ada yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan, ya ada yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya anak laki-laki saja, ada yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya anak perempuan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala ada yang menjadikan manusia tidak memiliki anak keturunan. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 49. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Hanya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi itu. Artinya ini semuanya lah di bawah kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Yahabu lima yasha'u inasa. Allah berkehendak untuk memberikan anak-anak perempuan bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yahabu lima yasha'u dzukur. Dan Allah menganugerahkan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa, atau Allah Subhanahu wa taala menggabungkan
bagi siapa yang dikehendakinya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah menjadikan siapa yang dikehendakinya, ya, menjadikan siapa yang dikehendakinya tidak memiliki keturunan atau mandul. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha mengetahui kemaslahatannya bagi orang ini seperti apa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa untuk memberikan bagi setiap orang itu keturunan, anak dan seterusnya. Tetapi Allah maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Selanjutnya pertanyaan dari 0856-5631 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jikalau suami setiap bertengkar menyebutkan kata cerai? Syukran. Ya, setiap kali dia bertengkar mengucapkan kata-kata cerai, jikalau itu diucapkan dengan penuh kesadaran, maka kemudian jatuh talak. Ya, maka jatuh talak. Karena tentu ucapan kata-kata cerai ini adalah manakala diucapkan baik dalam keadaan serius atau main-main, maka dia jatuh talak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tsalatsun hizluhun najid wa jidduhun najid." Ya, ada tiga hal yang apabila dilakukan dalam keadaan main-main maka dia sama dengan serius, apabila disebutkan dalam keadaan serius maka juga dia berarti hukumnya serius. Ya, salah satu di antaranya adalah ucapan talak dan cerai. Ya, selama kemudian marahnya itu adalah masih bisa dikendalikan dan dipenuhi dengan kesadaran, maka berarti jatuh talak saat itu. Oleh sebab itu seyogianya setiap suami tidak mudah mengucapkan kalimat ini, karena banyak sekali kaum muslimin yang berkonsultasi tentang masalah ini, ya, terutama dari kalangan muslimat, suaminya kerap kali mengucapkan kata-kata itu. Dan bukan lagi satu dua kali, ya, banyak yang menyebutkan itu sudah puluhan kali disebutkan, Ustaz. Nah, kalau itu terjadi berarti pernikahan atau hubungan yang selama ini mereka jalin bisa jadi adalah berarti telah apa? Telah terputus dengan ucapan cerai itu. Ya. Sehingga berarti selama ini hubungan yang terjalin antara mereka adalah perzinahan. Ya, oleh sebab itu apabila ada suami mengatakan cerai kepada istrinya atau talak kepada istrinya, ya, maka berarti telah jatuh cerai dan talak. Karena main-mainnya saja itu adalah sudah mengambil hukum serius, apalagi dalam kondisi dia marah. Hanyasannya marah ini ada dua macam. Ada marah yang tidak bisa dikendalikan, ada marah yang masih bisa dikendalikan. Apabila marahnya adalah marah yang tidak bisa dikendalikan sehingga seseorang itu dia tidak menyadari apa yang dikatakannya, maka bisa saja cerai tidak jatuh. Ya, tetapi kalau seandainya dia marah biasa lalu dia mengatakan talak atau cerai karena kekesalannya terhadap istrinya, sedangkan dia masih bisa mengendalikan dirinya, maka dengan itu dia jatuh talak. Wallahu ta'ala. Baik, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Selanjutnya dari 0822-2933 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Safar dari Wawombalata. Pertanyaan saya, bolehkah kita berpuasa Senin Kamis tetapi ditambah dengan dua niat lagi, yaitu puasa membayar nazar dan juga puasa mengkodok Ramadan? Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, apabila kita niat utamanya melaksanakan saum Senin Kamis, maka tidak bisa dijadikan sebagai bentuk kodok bagi Ramadan. Ya, karena hukum melaksanakan kodok hukumnya wajib, sebagaimana juga memenuhi nazar hukumnya wajib. Sedangkan saum Senin Kamis hukumnya sunnah. Maka yang benar seyogianya dia memiliki niat untuk mengqadha Ramadan. Jadi niat utamanya mengqadha Ramadan dilakukan pada waktu Senin dan Kamis. Ya, dilakukan pada waktu Senin dan Kamis. Maka biidznillah dia bisa mendapatkan pahala melaksanakan saum pada hari Senin dan Kamis.
ketika amalannya dilaporkan kepada Allah pada setiap hari Senin dan Kamis, maka dia dicatat sebagai orang yang melaksanakan saum. Tetapi apabila niat utamanya melaksanakan saum Senin Kamis, baru kemudian niat kedua saum wajib tadi ditambahkan, maka hal itu tidak diperbolehkan, karena dia hanya saat itu hanya mendapatkan saum Senin Kamis saja. Demikian juga dengan saum nadar. Saum nadar tidak bisa digabungkan dengan saum qadha. Mengapa? Karena pengertian nadar adalah mewajibkan sesuatu atas diri kita yang hukum asalnya sesuatu itu tidak wajib. Ya. Jadi mewajibkan diri kita suatu amalan yang hukum asalnya tidak wajib. Sedangkan mengqadha saum itu hukumnya wajib. Maka di saat dia menggabungkan antara saum qadha dengan saum nadar, maka menjadi tidak diperbolehkan, karena saum qadha hukumnya wajib. Hukum saum nadar juga wajib, maka tidak bisa digabungkan. Wallahu taala alam. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih memiliki beberapa menit waktu ke depan untuk di sesi tanya jawab ini. Kami persilakan dari pendengar di rumah untuk mengirimkan pertanyaan di via pesan singkat 0852 55 543, dan untuk layanan telepon 0811 4000 943. Pertanyaan berikutnya masih dari SMS dari 0852 4183 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya melakukan sholat tahajud setelah melakukan sholat tarawih pada bulan Ramadan? Terima kasih. Nah, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan sholat tahajud setelah sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu sendiri sesungguhnya adalah sholat tahajud yang dilakukan di bulan Syur Ramadan. Tetapi apabila seorang muslim hendak menambah jumlah rokaat dari sholat tarawih yang ia lakukan, baik sebelum ia melakukan witir atau setelah ia melakukan witir, maka hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Berikutnya dari 0852 9862 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah perbedaan pendapat di antara kaum muslimin? Namun sebelumnya kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Rahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Ibu. Ya, Ahmad Ustaz, saya dari Umo Fatin di Perdos. Fadli. Ya, saya mau tanyakan tentang salat awabin. Ya. Saya pernah dengar ada katanya salat yang disebut salat awabin yang dilaksanakan setelah salat maghrib. Apakah ada hadisnya ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya. Salat awabin yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah Salatul Awabin hina tarmadul fisal. Salat Awabin adalah salat yang dilakukan di saat anak-anak unta merasakan kepanasan sehingga dia berlindung di bawah naungan induknya. Inilah yang dinamakan dengan salat Awabin. Ya. Jadi sholat awabin adalah sholat duha itu sendiri. Adapun kemudian sholat awabin yang dipertanyakan tadi adalah sholat yang dilakukan setelah sholat maghrib, ya, di mana di sana ada satu riwayat yang menyebutkan man sholla ba'dal maghrib sitta raka'atin lam yatakallam bainahunna bisu adalna ibadata sintai asyrata sanah. Barang siapa yang melaksanakan sholat setelah
sholat maghrib 6 rakaat di mana dia tidak berbicara di antara rakaat-rakaat tersebut dengan keburukan, maka itu setara dengan ibadah 12 tahun. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namun Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ya, hadis ini adalah hadis yang dhaif, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani, dan namun beliau pun mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Umar bin Abdullah ibn Abi Khas'am. Dan Al-Imam Al-Tirmidzi sendiri ketika beliau telah menyebutkan riwayat hadis ini, beliau mengatakan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah, adalah merupakan hadis yang sangat gharib. Kami tidak mengenalnya kecuali dari hadis Zaid ibn Habbab dari Amr ibn Abi Khas'am. Dan saya telah mendengarkan Muhammad ibn Ismail, maksudnya adalah Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan Umar ibn Abdullah ibn Abi Khas'am adalah munkarul hadis, sehingga kemudian hadis ini kesimpulannya kata Imam At-Tirmidzi, ya hadis ini adalah hadis yang sangat lemah sekali yang tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Sehingga dengan demikian sholat 6 rakaat setelah sholat maghrib tadi yang ditanyakan sebagai sholat awabin, hadisnya adalah sangat lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai argumen dan dasar hukum. Wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kita kembali ke pertanyaan SMS. Ustadz, bagaimana hukumnya, apakah perbedaan pendapat di antara kaum muslimin tidak bisa kita jadikan penyempurna yang saling melengkapi di antara umat Islam? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, tentu saja bahwasannya kaidah yang disepakati oleh para ulama, al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran itu hanya satu dan tidak terbilang. Tetapi kemudian ada masalah-masalah yang didasari dengan ijtihad dan kemampuan setiap manusia di dalam mengambil istimbat dan kesimpulan dari suatu nas berbeda-beda, sehingga kemudian muncullah masalah yang dinamakan dengan masalah-masalah ijtihadiyah. Ya, maka selagi kemudian masalahnya masalah ijtihadiyah, maka kita diberikan keleluasaan untuk mengambil salah satu pendapat yang dikatakan oleh para ulama tadi. Tetapi dasarnya adalah bukan mencari yang paling mudah untuk kita lakukan, tetapi dasarnya mesti yang paling kuat dari segi dalil dan dasarnya. Karena apabila kita mencari-cari apa yang paling enak untuk kita lakukan, yang paling mudah, maka ini adalah masuk ke dalam kategori talfik atau tatabbu' rukhasul ulama, mencari-cari ya kekhilafan dari kalangan para ulama atau kemudahan dari setiap ulama, dan ini tidak diperbolehkan. Ya. Tetapi jikalau masalahnya adalah masalah ijtihadiyah dan kita telah berusaha untuk mencari pendapat yang paling lebih dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika memilihnya pun kita harus mendasarinya dengan ketakwaan kepada Allah, maka ini tentu adalah bagian daripada keleluasaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kemudian dari 0853-9604 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada seorang muslimah yang ibunya juga muslimah, namun ayahnya sebelum cerai, ayahnya masih dalam keadaan Nasrani. Pertanyaan saya, bolehkah kita menikahi wanita muslimah tadi yang ayahnya masih Nasrani? Syukran. Ya, diperbolehkan karena dia adalah muslimah.
ya, diperbolehkan karena dia adalah seorang wanita muslimah. Kita tidak berbicara tentang hukum pernikahan antara ibunya dengan ayahnya, yang tentunya pernikahan antara ibunya dengan ayahnya adalah pernikahan yang tidak diperbolehkan dan pernikahan yang tidak legal di dalam syariat kita, ya. Tetapi menikahi anaknya yang dalam keadaan muslim, karena anaknya dia tidak memiliki dosa, tidak menanggung dosa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. La taziru waziratu wizra ukhra. Ya, sebagaimana kita diperbolehkan untuk menikahi seorang anak yang terlahir atau seorang wanita yang terlahir dari ayah dan ibunya yang kafir, maka diperbolehkan pula kita menikahi seorang wanita yang ayahnya kafir atau ibunya kafir, dan karena anaknya tidak menanggung dosa kedua orang tuanya, walaupun statusnya dia adalah sama dengan anak zina, ya, statusnya sama, tetapi ya anak zina sekalipun dia tidak menanggung dosa yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya, karena kaidahnya di dalam agama kita tidak ada dosa orang lain ditanggung oleh seseorang, ya, oleh selain dirinya. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu pertanyaan terakhir kita angkat dari layanan SMS 0856 5631 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebenarnya bagaimana bermuamalah dengan non muslim yang sebagai tetangga kita? Karena saya sering menegur tetangga saya yang non muslim, tetapi dia tidak menegur kembali. Syukran. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, ketika beliau menjelaskan hak bertetangga, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, beliau menyebutkan bahwa tetangga itu ada tiga golongan. Golongan pertama adalah tetangga yang memiliki tiga hak, yaitu tetangga yang muslim, dia juga memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka dia memiliki tiga hak: hak ketetanggaan, hak keislaman, dan hak kekerabatan. Kemudian yang kedua adalah tetangga yang memiliki dua hak, dia ini adalah tetangga muslim sehingga dia memiliki hak keislaman, ya. Hak keislaman adalah hak muslim atas muslim yang disebutkan oleh Rasulullah, ada enam itu. Kemudian ada hak ketetanggaan secara khusus. Kemudian golongan yang ketiga adalah tetangga yang hanya memiliki satu hak, yaitu tetangga yang non muslim. Tetangga non muslim walaupun dia tidak mendapatkan hak kekerabatan dan tidak pula mendapatkan hak keislaman, maka dia tetap mendapatkan hak ketetanggaan. Kita harus menjaga tetap kehormatannya, kita harus tetap menjaga, turut menjaga harta bendanya, kita tidak diperbolehkan untuk menganiayainya, ya, dan kita tidak diperbolehkan untuk melakukan kezaliman terhadapnya karena dia adalah tetangga kita, ya. Kita tidak diperbolehkan melakukan kesewenang-wenangan, misalnya ketika kita bertetangga dengan seorang muslim, kemudian kita hendak mendirikan bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan rumahnya yang dapat menghalangi sirkulasi udara terhadap rumah tersebut, maka kita tidak boleh melakukan hal itu kecuali dengan seizinnya, ya. Ini semua adalah merupakan bagian daripada hak-hak ketetanggaan yang diatur di dalam syariat agama kita. Wallahu ta'ala alam.